Bisa pamit dulu ya. Ya, deh. Aduh, buka celananya enggak, Suster? Oh, buka baju. Aduh, Suster. Suster, ternyata mau berlayangan pakai tongkat susah ya, Suster. Aduh, Suster. Tadi Suster enggak ngelihat layangan putus. Enggak. Kalau tahu tadi Suster saya aja mau berlayangan. Aduh. Suster, Unang makan belimbing. Pak Unang jangan makan belimbing, belum sembuh betul. Aduh, Suster, saya makan apa, Suster? Makan Ambu, kembang ya? Aja, Ik. Kami, Ik. Iya. Emang gua tawon makan kembang. Kenapa, Suster? Kami, Ik. Cus itu lemper Unang. Ambil. Benci gue. Itu punya saya juga. Lu pengen laba aja lu. Pak Miing, ya. Obat sakit kepalanya udah diminum? Udah, ya. Terus obat ngurangi rasa sakit udah juga? Udah, cuman ini banget saya pahit, enggak enak. Kan ini ada air, minumnya pakai apa? Dikunyah. Iya, pahit. Ada, pakai air emang? Pakai air. Udah bukan. Saya kasih air, saya basahin, saya kunyah, pahit juga. Sama. Iya. Ini obat turun panasnya kok enggak ada? Obat turun panas, tadi waktu saya berlayangan ada anak-anak main layangan. Kenapa lu kagak main layangan? Panas, saya kasih obat turun panas biar anteng. Iya. Suster, Unang mau pipis. Hei, giliran gua mana lu mulu? Bensinnya mau dipur? Iya, Suster. Aduh. Suster, enggak manggil doang. Sabar, kenapa sih gantian gua? Lu bayarannya kecil aja. Mentang-mentang gua askes dibeda-bedain lu. Ya kalau gua kan perusahaan yang bayar, gua minta apa aja boleh dong. Berapa tingginya, Suster? Belum. Oh, udah nafsu nih, Jun. Nafsu pengen sembuh ya? Iya, pengen sembuh. Aduh, nasib begini benar. Aduh, Suster. Lain kali jangan naik-naik Monas. Iya. Naik Monas dari luar, jatuh. Tekanan darah tingginya normal ya, Suster ya? Normal. Alhamdulillah. Iya, 120 sama 20. Normal ya, Suster ya? Iya, normal. Kalau darah tinggi katanya obatnya nggak usah makan apa-apa, nungging aja yang lama ya. Saya udah bilang, iya. Pak Miing itu mesti banyak istirahat. Banyak istirahat. Pak Miing seperti anak kecil, kejar-kejar layangan di sana. Iya, abis gimana saya iseng sih, kesel. Abis saya nonton TV nggak boleh sama dia. Ya udah deh, ya. Saya ke dalam dulu ya. Ya. Nanti kalau ada mau perlu saya, ya. Pencet aja ya. Iya. Makanya suruh pencet. Woi, pencet juga belnya, bukan pencet begini. Emang dia bilangnya gimana kalau ada apa-apa pencet saya ya, dia pencet. Pencet belnya. Nah bilang pencet belnya. Saya tinggal ya, Pak Miing. Ya, makasih Suster ya. Dada pencet. Suster, kalau dokternya lagi sibuk nggak usah diperiksa juga nggak apa-apa, Suster aja yang kesini ya. Kau bilang aja kalau dokter lagi ngobek nggak apa-apa nggak meriksa ya. Nah, Suster ya. Sering-sering kemari, ya. Jangan tinggal-tinggal Unang takut. Iya ya. Suster. Manggil doang. Gua nggak boleh nonton TV, lu taruh situ TV ya. Gua kan bayarnya mahalan. Ya satu ruangan kan sama aja. Kenapa lu? Ya nggak apa-apa. Ngiri, mau main game? Ya, udah banyak gitu kan. Nih, gua bawa dua nih, mau? Udah banyak, udah sering main gini anak punya mantan. Sewa. Sewa. Aduh. Sorry, ini cuma bisa bawain apel sama jeruk. Dua kali bayar aja, Nang, ya. Dua kali bayar. Lu, Din, kebiasaan di kantor jangan dibawa kemari. Miing. Iya. Tadi Din lewat ya. Itu, lewat rumah Miing. Ada ibu enggak? Ibu titip ini buat Miing. Coba sini, telepon. Dia nggak bisa bawa apa-apa, ya. Tadi kebetulan lewat, jadi yeah. Didin itu. Mendingan bilang sama Ibu Miing gitu, kalau kagak niat ngebesuk nggak apa-apa. Ini emang kita, oh yang sakit orang apa bajing? Loh kenapa? Kata
kata Ibunda Miing, tolong nak Didin kalau ketemu besuk bawain Miing kesukaannya kelapa muda. Sekalian goloknya bawa. Bang, itu di mana? Itu kan bisa buat ngobatin patah tulang. Oh, bisa. Iya, keprokin aja ke sini. Kira-kira kalau ngirim kelapa muda, ya goloknya bawain kek. Ya udah nggak apa-apa lah, ditaro aja nanti siapa tahu buat itu. Aduh. Iya. Taruh sini ya Miing ya. Iya. Didin. Hah? Duh, bener panas. Kayak orang mau buka puasa. Ntar lu. Din. Hah? Aduh, panas. Wah, pusing palanya. Banyakan. Aduh. Panas! Aduh, Din. Aduh. Maaf. Nanti Din bawain power glue ya. Lu kira bemper gua. Aduh. Sakit. Wah, sakit. Jangan gitu. Aduh. Ya, tahan sakit. Aduh. Bentar, Din. Nang, aduh, panas, Din. Ya, suster kemana? Hah? Din. Ya, Nang. Sayang sama Unang nggak, Din? Oh iya, sebagai teman kerja, Din sayang. Orang-orang kantor gimana, Din? Oh, udah tahlilan, Nang. Aduh. Din masih jauh, Din. Nggak, Pak, maksudnya Din ada yang meninggal teman kita. Oh iya. Orang lain. Nah, kenapa, Nang? Din sayang nggak? Sama siapa? Sama Unang. Unang. Orang sakit kan mesti disayang. Oh iya. Untuk kesembuhan Unang, Din sayang sama Unang. Kenapa? Din, ada setrikaan nggak? Setrikaan? Buat apa? Panasin setrikaannya. Tolong gosokin ke jidatnya Miing. Ini gimana nih, Ing? Dia katanya pengen sembuh. Setrikaan atau... Gak berani saya, Nang. Ah, hubungannya lu sakit saudara bukan ahli waris, bukan gua yang dikecek-kecek lo. Tolong rebusin air panas. Rebusin air? Buat apa, Nang? Sampai mendidih. Suruh Miing minum. Waduh! Miing, tenang, Miing. Miing jangan marah-marah. Penyakit dia yang sakit, gua kenapa yang jadi korban? Dengerin. Apa hubungannya biar dia mau apa ke jangan diturutin. Penyakit Unang dari dulu emang begitu. Iya, tapi jangan korbankan orang lain dong, Din. Enggak. Tolong pindahin gua ke kamar mayat. Asal bener. Enggak. Sebentar, saya pencet suster ya. Di mana? Manggil suster di mana? Mencet aja. Di mana? Bunyi aja, bunyi tet gitu. Tet. Keluar enggak susternya? Belum. Suster Ted. Oh, itu langsung keluar sama Unang. Kak Unang, ya. Ada bunga. Oh, terima kasih. Dari mana? Oh, teman. Teman. Oh, si Rudi, teman kantor. Wah, iya. Terima kasih. Aduh. Berdua ya, Nang ya, bunganya ya. Hah? Berdua bunganya. Bayar gope. Miing kan kemarin kalau nggak salah di kelas 3 ya? Iya, di kelas 3 saya. Sekarang kok di kelas 1? Ya, ini hasil sponsor orang-orang yang Darmawan. Oh. Saya pindah ke kelas 1. Di kelas 3 nggak jadi? Di kelas 3 nggak jadi. Soalnya itu ngurus askesnya kelamaan. Bapak saya keburu tinggal mau darmandir ngurusin askes. Ya udah nggak apa-apa lah, ada sponsornya di sini ya. Iya. Ternyata duduk aja, duduk. Ini kan sakit. Udah lama sakit. Belum. Ini apa? Ini kenapa sih kok bisa begini? Balap. Disentul. Bukan, belakang rumah. Maksudnya balap gimana, Miing? Ya balap aja. Hah? Kalau disentul balap apaan? Balap mobil. Enggak, gua balap sama kambing piaraan. Kesel bener dia kalau pulang duluan mulu, gua ajak balap, gua kasih nomor, dia kejar gitu. Oh. Nabrak pun kelapa nih. Lagian iseng aja. Udah mesti dilurusin dong. Lurusin. Ah, lurusin. Ya, lurusin. Ada. Lurusin. Aduh. Belum sempat patah. Oh. Terus jualan koran di bis di Metro Mini. Ketabrak. Bisnya kebut-kebutan mulu biar kata udah undang-undang lalu lintas tetap aja ngebut. Jatuh. Bu ilah, nyangkut di jalan layang. Kepala kita di bawah, kaki di atas, ini disambungin sama polisi. Kocok amat. Aduh, bener begini nih. Nang? Hah? Udah agak sehatan agak sekarang sehatan, ya. Agak sehatan, Din. Ya udah tiduran aja lah, tiduran. Tiduran. Ini jangan lupa ya dua kali ya, Nang. Nanti aja kalau pulang. Ya. Bayar juga, Din. Iya, kan ongkos mama. Ya. Din, ibu saya sehat, Ibunda. Sehat. Enggak usah dipikirin ibunya ya. Pak Unang, kiriman bunga lagi. Oh, terima kasih. Iya. Terima kasih, suster. Iya, suster, saya enggak ada yang ngirim apa-apa, suster. Belum kali, Ing, belum. Aduh, coba. Enggak usah, yang penting enggak usah banyak pikiran apa-apa. Iya, saya juga merasa kok. Suster, kalau enggak ada yang ngirim apa-apa, tolong cariin orang yang mau ngirim saya ke Bosnia, suster. Iya. Tanggung. Istirahat, Ming. Aduh. Ini taruh di mana, Nang? Sini aja, Din. Ya.
Tulang rasanya rapat bener sama kulit nih, Din. Aduh. Kalau misa mah udah kagak jalan, Ing. Kalau misa itu kambing guling ya, Ing, ya. Tuh, lihat tuh, Din. Tuh jempolnya aja udah ganti. Waduh. Udah ganti jahe. Tuh. Jempolnya gerak. Wah, suster. Jempolnya gerak, suster. Waduh, gimana? Nggak usah ribut, ini gua gerakin sendiri. Gua kaget lah. Nggak usah. Ini teknik, Din, teknik. Teknik tuh, lihat. Aduh. Banyakan jalan. Iya. Ini ada surat. Ada surat. Oh, bukan kembang ya. Bukan, ada surat. Masih ada yang ingat. Dari siapa nih? Kurang tahu, saya ke dalam dulu ya. Iya, iya. Aduh, suster bawa lagi nih dari RT suruh kerja bakti kira-kira. Masya Allah, betul dah. Emang gak tahu, Ming, di rumah sakit tuh sakit parah. Gak tahu, Din. Udah, jangan ketawa gitu aja ketawa. Nangis, aduh, oh, manis juga nangisnya, manis. Panjang bener kayak selang. Udah. Nasib. Udah, tidur. Ini buat setip oleh gak nih? Ah. Sampaikan salam untuk Pak RT. Saya tak mampu kerja bakti. Udah, ntar saya sampein. Nggak usah mikirin apa-apa, Ing. Saya ingin nangis.